halo semuanya. Untuk hari ini saya mau membagikan preset color grading, tapi bentuknya bukan dalam format .cob ya, tapi preset video efek yang udah saya buat. Preset color grading yang saya buat ini bukan kayak yang biasanya, tapi kualitas videonya itu agak sedikit jadul ya, jadi kayak ngikutin retro kayak gitulah, VHS. Nah, untuk contohnya saya ngikutin seperti gaya ini ya. Ya ngapain juga ya video kualitasnya jelekin kayak gitu ya. Tapi ya ada sebagian orang ya, saya yakin, yang suka sama kualitas video VHS kayak gitu. Makanya saya buat. Untuk langkah pertama, harus download dulu preset video efek yang sudah saya buat ini. Untuk linknya ada di deskripsi ya, dicek aja. Kalau udah download presetnya, kamu jangan lupa juga download Sony Preset Manager ya, kayak gini, Sony Preset Manager ya. Ini juga udah saya simpen kok di deskripsi ya. Kalau udah punya dua ini, Preset Manager sama presetnya, maka kamu tinggal eksekusi aja buka PGS Pro nya. Nah, yang langkah pertama kita masukin footage videonya. Saya pakai footage video mirip-mirip kayak video tadi ya. Ini kan kualitasnya masih high definition ya. Nah, kita turunkan kualitasnya dulu lewat sini, project video properties. Klik. Nah, ini kan itu ya template bawaan dari Sony Vegas Pro. Kita bikin di sini, misalnya kita tuliskan VHS H18. Untuk ukurannya 320 dan ini 240. Untuk frame per second 29 aja. Ini juga atur 320 dan ini 240 ya, sama. Nah, selanjutnya kalau itu udah diatur semuanya, selanjutnya kita full resolusinya kita turunin ke preview. Terus lagi disable mode, disable ya, ininya terhalang ya, kita di hide dulu. Nah, kita lalu apply, lalu oke. Nah, ini kan jadi mengecil ya. Terus kita masuk ke Sony Preset Manager, kita open, kamu buka ke preset yang tadi udah kamu download ini. Terus tinggal di blok semua, lalu copy to system. Ya, caranya simple seperti itu. Tinggal di close, lalu kamu kembali lagi ke Sony Vegas dan pergi ke event FX. Terus buka di sini. Nah, ini ada 6 filter ya. Ada 6 video efek yang udah saya buat. Kamu mau blok semuanya, lalu di drag ke atas, terus oke. Nah, maka secara otomatis kualitas gambarnya akan ya masih berantakan ya. Misalkan kamu gambarnya tidak ingin terlalu tajam seperti ini, kamu bisa nonaktifkan convolution kernelnya ya, dihilangkan checklistnya, tinggal di close. Langkah selanjutnya kamu pergi ke event pan and crop, lalu pilih ke ukuran 4:3. Nah, videonya bakalan seperti ini. Nah, ini kualitasnya udah kayak itu ya, kayak video yang tadi kita lihat. Kualitasnya udah kayak video yang tadi ya, hampir mirip-mirip. Kamu bisa turunin ini ke preview langsung ke auto ya. Maka kualitas gambarnya juga bakal ikut turun. Kalau kamu mau render
kualitas video VHS, saya saranin untuk mengikuti cara settingan saya ya di properties rendernya. Nah, untuk cara ngatur kualitas render video VHS sama kayak tadi ya, kita pilih dulu ya dari sekian template render dari Pegas Pro ini, kita pilih Magic API AACC MP4. Terus kita klik di mana aja nih di sini, terus pilih kustomisasi template. Di sini kita bikin nama lagi VHS. H18 ya, karena saya ngikutin kualitas video dari Sony H18. Terus kita masuk ke frame size, pilih multimedia 320x240 ya. Frame rate udah tinggal 29 aja. Terus kalau udah, kamu bisa save ini settingan buat rendernya biar nggak sampai nanti ngatur lagi. Kalau udah di save, tinggal di OK. Bakal muncul di sini. Tinggal kita render langsung ya.